teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini saya mau bikin resep soto babat. Dan bahannya ini ada jahe, ada irisan lengkuas, ada daun jeruk, terus ada serai, ada pala, daun salam, ada kemiri, terus bawang putih, bawang merah, terus ada merica bubuk, terus ada kunyit. Dan bahan utamanya adalah babat. Jeroan semuanya yang udah saya rebus, dan ini hatinya belum saya iris, ini adalah terakhir pemasukan. Ini bumbu yang dihaluskan, bawang putih, bawang merah sama kemiri, terus nanti gula sama garamnya terakhir ya. Mau dihaluskan, ini kepalanya ditumbuk, terus nanti terakhir dikasih santan. Nah, kita masukkan bumbu-bumbunya. Sampai harum. Kita masukkan lada bubuk secukupnya, terus sama kunyit secukupnya aja, terus diaduk pelan sampai harum lagi, ntar lagi. Kita siapin air panas. Setelah itu babatnya dimasukin biar kalian agak meresap di dalamnya. Kukusin sebentar sebelum proses perebusan. Setelah itu teman-teman, kita masukin air panas secukupnya seperti ini, terus mulai kita perebusan dan kita tutup. Sampai babatnya empuk. Kemarin itu udah saya rebus sebentar buat ngilangin kotoran-kotorannya itu. Dan kita tunggu sampai empuk. Dan teman-teman, setelah mendidih, kita masukkan hatinya tadi. Kita aduk sebentar. Terus kita tunggu. Terakhir nanti kita masukin garam sama gula dan santannya nanti. Terakhir kita bisa kecilin api, kita tunggu mendidih dulu, terus kita kecilin api, kita tutup, terus siap untuk dihidang. Guys, terakhir kita masukin santannya. Dan teman-teman, kita tunggu sampai mendidih, terus kita langsung hidangkan. Kan kelihatannya udah mulai mendidih, terus